gue kasih lihat ini. Itu gue copy, gue masukin ke sini. Oke, assalamualaikum guys. Gue pengen sekarang mau buat ngelanjutin ASF-nya lagi. Kita udah mau buat main fuse. Sini ada beberapa kosong. Sini juga ada banyak yang kosong. Tentang maintenance plug-nya. Banyak sekali yang kosong ya. Baru akumulator. Gue pengen dengar lagu dulu ya. Oke, gue mau buat ini. Gue mau liatin kerjaan gue dulu. Dokumen, oke. Oke, di sini ada main fuse. Oke, gue pilih main fuse-nya. Masih kosong. Di sini ada gambar gue. Gue juga pengen liatin dulu. Working on document, stop dulu. Oke, ini adalah desain gue. Maaf tadi sebelumnya belum gue selesaiin dulu. Oke. Jadi di sini kita udah bikin maintenance plug-nya udah, airnya udah. Sekarang kita pakai fuse. Nah, fuse-nya ini nih ya. Fuse-nya udah ada sebenarnya. Fuse khusus lah pokoknya. Jadi kan gue hubungin sama sini nih. Sekarang gue pindah ke working document. Gue mau buatin ini. Jadi main fuse-nya gue pakai fuse manufacturer. Gue sekarang mau buat display screen. Oke. Tiba cok dokumen gue masukin fuse. Oke, ini ada fuse-nya ya. Fuse yang gua pakai sekarang. Gua pakai merek Busman dari Eaton. Jadi gua kalau gua suruh pilih, gua pilih dari Eaton. Modelnya adalah Busman Busman series. Gua sebenarnya pengen pakai N200 ya. Oke, ini ada 225 ya. Kita pakai yang inilah atau yang ini sih, it's okay. Ini adalah yang diameter case. Ini ada 225 ya. Oke, gua mau pakai yang ini nih. Busman 225. Gua mau pakai pas di bawahnya. XFV, gua mau lihat ini XFV 225. Ini apanya sih? Sample fuse. Catalog number, oke. Jadi dia di sini bilangnya ada berdiameter 25. Enter. Oke, voltage. Voltage-nya gua kasih ke samping dulu biar enak. Oke, 500 VDC ya, 500 DC AC sebenarnya. Current-nya nyampe 400 ampere. Ya, 225 lah. Datasheet-nya gua ambil dari sini. Gua skip dulu, gua cariin dat. Oke, dia udah mulai nih ya. Gua copy, gua masukin ke sini. Oke. Sekarang gua mau bekerja lagi work on dokumen. Gua buka di akumulator. Oke, ini udah gua bisa isi Eaton 400 ampere. Oke semua. Ini ke error ya. IT10 lebih dari T18. Main fuse MPCT. Oke. Kita kasih 225 ya sebenarnya.
Oke, akumulator. Main fuse MPCT. Jadi dia lebih dari 225 dia udah bisa putus sebenarnya. Tadi 400 karena rating maksimal dari series Bushman Eaton-nya. Oke, sekarang ini between cells and accumulator container on top cell separating and fuse. Oke. Jadi ini adalah insulation material. Apakah gua pakai? Pakai dong. Jadi gua pengen ngasih lihat dulu di sini. Nih. Apakah gua pakai? Pakai dong. Oke. Gua mau kasih lihat dulu open. Gua mau ngasih lihat segmen gua. Segmen gua agak lelet ya. Sorry. Oke, gua mau buat ini nih, udah nyampe ya. Ini ada merah-merah karena ya tahulah. Ini ada punya gua ya. Ini ada Bushman Review. Gua kasih ini. Ini ada metal box-nya. Oke. Wire sino segment box. Nah, ini ada Nomex-nya, gua pasang di sini. Nah, ini Nomex-nya. Jadi ini insulation materialnya, gua lindungin semua ya. Semua sisi gua lindungin. Jadi sisa Nomex-nya gua lindungin di semuanya. Jadi di semuanya ada, ya ada. Gua pindah ke sini. Kemudian gua pindah ke dokumen. Ini berarti on top cell-nya ada separating fuse from cells. From cells. Yes, of course. Jadi semuanya ada ya sebenarnya. On top cells. Yes, 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 semuanya ada. Jadi gua mau display screen dulu. Gua mau ngasih tahu insulation papernya. Oke nih ya, insulation paper gua. Ini juga kambil asal aja, nama juga desain imajinasi kan. Ini pakai Dupont. Benarnya kalau di Indonesia ada sih. Gua pakai Nomex 410. Ya gampang lah. Jadi sini gua pakai ini overview dulu, datasheet insulation ada enggak sih? Simulator dari Dupont. Dupont Nomex 410. Nomex. Ada banyak ya milnya, tebalnya. Mil kita pakai yang ini ya sebenarnya, 0,1. Nomex 410 0,1 dielectric strength. Dielectric strength sebenarnya 4 mm kilovolt. Jadi sini 21 ya, 21.000. Data sheet-nya tapi ini udah bisa belum sih? Jadi di sini gua isi, oke. Okay. Jadi di sini gua isi ini, semuanya isi ini, isi ini. Oke, okay, semuanya oke okay ya. Jadi semuanya harus punya datasheet-nya. Ntar gua cariin dulu datasheet ini. Gua cari datasheet-nya dulu. Gua cari datasheet-nya dulu. Dupont Nomex 410 datasheet. Oke, ini ya. Gua copy aja.
gua cari data sheet. Oke. Oke, akumulator kelar. Tinggal bawahnya pick up maintenance plug. Unique configuration plugs. Ini ada, ini nunjukin foto-foto ya sebenarnya. Connection, cell connection, temperature sensor, location peak. Oke. Ada berapa foto? Oke, kita mulai dari sini ya. Gua mau pakai clip. Bentar dulu. Oke, gua sekarang disuruh paksa ngambar. Kok disuruh paksa ngambar sih? Gua ini dulu ya. Oke, ini ya. Oh, ini sebenarnya ada akrilik lagi dilindungi. Oh, bednya mana ya? Aku matur box. Oke, nih ya. Jadi gua disuruh ngambar. Jadi gua ambil nih new. Gua copy. Gua masukin sini. Oke. Aduh. Kok gambar enggak bisa diapa-apain ya? Sek. Oke, gua terpaksa pakai aplikasi yang lain untuk office-nya. Oke, ini gua pakai ini copy, gua paste, kemudian gua scroll. Gua kecilin. Oke, setidaknya gua kasih kayak gini. Oke. Ini yang gua malas dari sini. Ada aja masalahnya. Oke, setidaknya gua insert shape, gua kasih lingkaran ya. Gua kasih no fill but dikasih warna merah. Dikasih warna merah dan tebalnya cukup oke. Oke, ini gua kasih ya. Atau gua kasih kayak gini aja. Oke, ini gua giniin. Oke, copy paste gua kasih di sini. Ini. Oke, ini udah oke. Additional comment. Sekarang gua lihat cell connection, bolt head up position, location parallel cover current, location of parallel cell, for parallel cells. Bolting condition positif dulu. Sebenarnya ini true nanti. Gua sekarang cari ini. Oke. Dia pengen gua nunjukin ini sebenarnya. Nanomax-nya gua liatin aneh. Gua pengen kasih lihat ini. Sorry. Nah, gua dia pengen gua nunjukin ini sebenarnya. Gua display screen aja. Oke, dia gua pengen dia nunjukin ini. Gua cari new. No. Kok jelek banget ya. Yang gini dong. Nah. Gua dispaksa new, sekarang gua kasih lihat ini. Gua copy, sekarang gua masuk ke sini, gua paste. Oke. Ini ya, bolt connection high positive locking. Yes. True ya nanti di sini ya. Udah. True. Oke, okay, it's okay. Location of parallel cell for current for parallel cell. Location of parallel cell. Oke, okay, ini agak susah. Tapi nanti gua pakai resource yang ada dulu. Gua lihat dulu resource gua ada enggak ya. Oke, gua ngambil contoh ya. Ngambil contoh dari tim Winconsin. Bagus banget soalnya contoh mereka. Ya anggap aja gua punya ini. Nah, contoh. Ini true ya, true. Sekarang gua lihat ini ada contoh ya sambil kita lihat-lihat juga. Oke, di sini ada 4 sensor.
Ya gua curi aja lah, gua nggak bisa nunjukin soalnya. Oke, gua copy, gua copy, gua masukin ke sini. Ya jadi baterainya kita beli ya, nggak ada, sebagai pelajaran aja. Kemudian fuse and separation show kita liatin, komputer assembly kita kasih lihat fuse and air. Ini gua kasih lihat ya, gua kasih lihat ini. Itu gua copy, gua masukin ke sini. Oke, dia kasih lihat ini. Kalau contohnya gimana sih? Oke, dia ngasih tunjuk sederhana aja. Oke, ini ya. Ini udah cukup ya. Kemudian sebelahnya gua kasih oke, insulation between cell and accumulator container. Gua lihat contohnya dulu. Oke, dikasih tanda ya. Nyungu. Between cell and accumulator container. Gua lihat dulu. Oke. Ini cell. Kemudian ada kontainernya di atas. Kalau jelas gua, kalau gua sih jelas. Semuanya gua kasih. Gimana yang bilangnya? Oke, gua kasih kayak gini kali ya. Oke. Atau gini ya, gua nih kasih copy aja lah ya. New. Karena gua sebenarnya setiap segmennya udah gua kasih insulation paper. Jadi gua rasa udah oke sih. Oh. Cancel, 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 cancel. Mungkin maksudnya ini kali ya. Dia bilang apa sih? Gua pengen penasaran. Oke, dia bilang segmen insulation paper petroso. Oh, segmennya doang. Oke, gua kasih dua foto ya sebenarnya. Jadi gua kasih segmen. Gua kasih copy dulu new. Di sini gua copy. Gua kasih dua foto aja ya biar jelas. Gua kasih dua foto. Loh. Mana dia? Oke, ini ya. Gua kasih dua foto di sini. Jadi setiap segmen itu ada satu segmen metal box. Jadi gua kasih dua lah. Gua kasih copy. Jadi apakah gua kasih semuanya segmen? Gua kasih dua ya. Di true, gua kasih komen. Every segment has their every segment has their own their insulation paper. Oke. Jadi gua kasih save. Ini gua kasih tebal. Gua kasih ya tebal, cukup tebal lah. Gua copy, gua paste, kemudian gua giniin. Copy, paste lagi, gua giniin. Nah.
Kemudian ini ada insulation paper. Gue kasih tulisan. Tulisan aja kali ya. Insert text, nggak ada text. Oke, text. Insulation paper. Ini gue kasih oke, kenapa dia nggak mau ya? Oke, gua kasih tulisannya warna merah, kemudian agak tebal. Gua kasih B. Ini insulation paper, ini insulation paper juga. Oke, ini mungkin udah cukup ya. Sekarang gua lihat ke insulation on top cell, air not acceptable. Maksudnya gimana nih? Oke, maksudnya oke. Apakah gua punya? Jelas punya dong. Oke, ini ya. Gua ini ada punya ya insulation nih ya sebenarnya, tapi juga di dalam juga banyak banget insulation gua. Jadi gua copy aja. Anu gua kasih lihat nih. Gua copy masukin ke sini. Paste. Ada banget nih. Copy. Paste gua kasih lihat nih. Ini punya gua. Red line is sign of position. Insulation position. Oke. True sebenarnya. Oke, fusing source. Sebenarnya push make. Oke, sebenarnya ini gua ngikutin ini sebenarnya. Energy fuse building. Gua ikutin aja. Oke, gua lihat nih. Gua copy aja sih. Oke, gua lihat fuse. Jadi apakah gue pakai? Yes. Oke, 45 udah hampir. Tapi skornya nggak ada, tes jalan kan. Ini sebenarnya kosong ya. Ini nggak bagus sih. Ini akan gue kasi true semua nih. Oke, semuanya udah terisi. Gue pengen lihat jam gue masih berlaku ya. Oke, habis ya. Kok gak ada suaranya? Oke, jadi akumulatornya udah cukup banget. Let's we off. Terima kasih guys.